kalau misal ke Tanjungan itu baiknya tuh ke sini untuk nikmati sunsetnya. Di sini sunsetnya keren banget dan saya pernah coba di sini dan ada juga di foto di Instagram saya. Tapi emang kalau di bukit, kalau misal ke Tanjungan itu baiknya memang ke Bukit Merese untuk nikmati sunset. Ini dia nih. Di sini nih, ini Bukit Meresenya nih, sini. Hai teman-teman. Tadi habis dari Pantai Tanjungan. Dari Tanjungan baru kita mampir sebentar di Kute dan sekarang juga masih di Kute. Mampir di restoran baru Bamba ID, nyobain menunya. Gak mau review menunya ya, rasanya gak mau review, tapi yang jelas kita mampir sebentar baru pulang. Jadi ceritanya gini nih tadi, jadi dari rumah tuh karena gak tahu yang pantai apa yang pertama, bukan apa sih, Serinting. Jadi sebenarnya awalnya tujuan kita tuh sebenarnya pantai Serinting, cuman pas pakai Google Map tuh dari awal tuh udah lost di jalan, ternyata nemunya jalan buntu. Kemudian abis itu setelah balik baru ketemu jalan yang seharusnya. Setelah itu nyampe di Pantai Serinting, ternyata pantainya sepi. Dan akhirnya kita balik lagi dan akhirnya memutuskan ke Pantai Tanjungan, yang mana Tanjungan ini saya udah sering banget ke situ. Tapi kali ini saya nggak sampai sunset di sana, cuma sampai jam 5 balik mampir karena rencananya emang mau mampir di Kute, mau nyobain restoran baru di sini. Well, untuk video kali ini saya rasa cukup. Thank you buat teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa di subscribe dan di like video saya, dan tunggu juga video-video saya yang selanjutnya. Bye. Oh ya, untuk informasi tambahannya, karena di sini ada kolam renang. Kalau misal kamu kesini makan di sini, itu udah boleh berenang di belakang.